51 unit kendaraan bermotor diamankan polisi saat membubarkan balap liar di sekitar Candi Borobudur. Kendaraan tersebut tidak bersurat lengkap. Tim gabungan dari Polsek Borobudur dan Polresta Magelang membubarkan balap liar di Jalan Medang Kamulang, Kecamatan Borobudur, Jawa Tengah. Setelah diperiksa, para pelaku balap liar dikawal untuk ke Polsek Borobudur sambil menuntun sepeda motor mereka. Di Polsek, satu persatu kendaraan diperiksa surat dan kelengkapannya. Hasilnya, sebanyak 51 kendaraan sepeda motor tidak memenuhi standar. Mulai dari kelengkapan surat hingga kelengkapan spare part. Lakukan tindakan kepolisian terkait dengan balapan itu. Kemudian banyak kendaraan yang kita jaring pada sore hari ini, kemudian nanti kita lakukan tindakan tilang dari lalu lintas. Nanti kendaraan ini kita tahan, bisa diambil setelah melaksanakan sidang tilang. Operasi balap liar dilakukan karena laporan dari masyarakat. Sebelumnya polisi juga sudah mengedukasi, namun tidak digubris pelaku. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Ajang balap liar yang berlangsung di kawasan jalan sepi di Desa Besuk, Kecamatan Besuk, langsung dibubarkan Satsamapta Polres Probolinggo. Mereka yang terlibat balap liar pun berusaha kabur, namun tidak ada lagi jalan keluar karena telah dikepung petugas. Alhasil, sekitar 50 unit sepeda motor yang menyalahi aturan diamankan. Razia balap liar berawal dari laporan masyarakat. Lantaran jalan sepi Desa Besuk kerap digunakan remaja balap liar menjelang buka puasa. Polisi pun menghimbau kepada para orang tua agar memperhatikan aktivitas anak dalam berkendara motor. Apalagi jika terlibat ajang balap liar sebab sangat meresahkan serta membahayakan pengguna jalan lainnya. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, ketersediaan modal dan pendidikan tinggi bukan syarat mutlak untuk menjadi entrepreneur yang sukses. Hal itu dibuktikan oleh Encih. Encih sukses berbisnis keripik singkong setelah mengolah potongan singkong sisa produksi tape milik saudaranya. Menjelang hari Lebaran, tahun ini produksi keripik singkong Encih mengalami peningkatan lebih dari 100%. Dari irisan-irisan tipis singkong inilah, Encih memulai usahanya. Berawal dari potongan kecil singkong sisa produksi tape, wanita yang hanya tamat SMP ini kini sudah mampu mengolah 3 ton singkong setiap minggunya. Keripik singkong ini dijual dengan kemasan 400 gram seharga Rp11.000. Selama satu minggu saya produksi 3 ton. Nah, produksi 3 ton itu dalam satu minggu sekitar 10.000 bungkus. Nah, dalam 10.000 bungkus itu penghasilan bersih saya selama satu minggu itu 6 juta, sekitaran 6 jutaan. Permintaan yang terus meningkat membuat Encih harus menambah produksi keripik singkongnya. Karyawan harus ditambah dan tempat produksinya pun harus diperluas. Waktu awal ngambil kredit itu saya sekitar 20 juta itu untuk modal pembuatan pabrik, untuk juga belanja singkong gitu. Nah, yang kedua buat lebih banyak lagi produksi, ya saya mengambil modal lagi ke BRI. Bisa mengambil kembali fasilitas pinjaman KUR, yang pasti kita lihat historikalnya. Dan juga penggunaan KUR itu tepat sasaran, artinya digunakan untuk usahanya, tidak untuk kebutuhan konsumtifnya, tentunya pasti kita bisa berikan fasilitas KUR sampai dengan maksimal sesuai dengan ketentuan yang terbaru sekarang. Pada bulan Ramadan ini, pesanan keripik singkong Encih meningkat 100%. Warga Desa Nangerang, Kabupaten Bogor ini harus mengolah 6 ton singkong setiap minggunya dengan penghasilan bersih Rp12 juta. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Yunaldi Libra, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang pelaksanaan ibadah haji 1445 Hijriah terungkap 5 tantangan bagi petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi. Salah satunya penanganan calon jamaah haji saat ibadah. Peningkatan kenyamanan calon jemaah haji mulai dari hotel, konsumsi, hingga transportasi
menjadi PR pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya. Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap calon jemaah haji lansia, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh pun telah menyiapkan sejumlah terobosan kebijakan. Manasiknya ya jelas, kalau manasik kan sudah kita cetak manasik khusus jemaah lansia. Kemudian nanti makan, transportasi, akomodasi, dan lain-lainnya. Bahkan kita safari wukuf yang selama ini dipergunakan hanya untuk jemaah haji sakit, istihad kawan-kawan, lansia pun kita safari wukufkan. Selain penanganan calon jemaah haji lansia, penyelenggaraan BIMTEK petugas PPIH Arab Saudi ini juga membahas tantangan dan mitigasi permasalahan haji diantaranya. Terdapat 45.000 calon jemaah haji lansia. Meminimalisir angka kematian jemaah haji. Pemindahan 9 maktab dari Mina Jadid ke Muaisyim. Ibadah haji berlangsung di musim panas. Cuaca berkisar 47 hingga 50 derajat Celcius. Kelancaran dan ketepatan jadwal bus di Al-Musna oleh Masyair. Untuk memudahkan calon jemaah haji mengenali petugas, Arsat meminta agar petugas haji selalu memakai seragam dan siap siaga 24 jam. Dari Jakarta, Suhud Nurfadli, iNews melaporkan. Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH gelar acara berbagi berkah Ramadan untuk negeri di pesantren Muamalat Solidarity Boarding School Aceh Besar. Para santri diajak untuk menabung haji sebagai bagian dari edukasi tentang pentingnya haji sejak dini. Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH gelar silaturahmi dan buka puasa bersama santri di pesantren Muamalat Solidarity Boarding School Aceh Besar Aceh. Dalam kegiatan ini, para santri dibekali dengan pengetahuan tentang pentingnya menabung untuk haji sejak dini. BPKH terus mendorong para santri agar bisa mengatur keuangan untuk haji. Pasalnya ibadah haji tidak hanya membutuhkan biaya yang cukup besar, namun juga kekuatan fisik. Oleh karenanya penting bagi santri agar dapat mendaftar haji sejak muda. Ini kita mau mengajarkan ya dalam rangka membuat struktur demografis jemaah haji kita itu bisa lebih muda, maka kita dorong anak-anak muda kita untuk mulai menabung dan mempersiapkan. Mereka bukan hanya bercita-cita untuk jadi PNS, untuk menjadi pejabat dan lain sebagainya, tapi harus juga punya cita-cita untuk bisa berhaji. Tangan dana haji itu uang pangkalnya itu 25 juta dan kita cicil. Gitu. Dan itu kemudahan yang diberikan oleh BPKH melalui Bank Muamalat kepada kita. Santri sendiri bagaimana? Ini baru kita sosialisasikan untuk hari ini dan alhamdulillah dapat dukungan juga dari Bank Muamalat untuk kita sosialisasikan kepada santri kita. Melalui program Berkah Ramadan tahun ini, BPKH bersama Mitra Kemaslahatan berbagi Mushaf Al-Quran Imam, Mushaf Al-Quran bagi disabilitas, berbagi kado Ramadan, buka puasa bersama, revitalisasi masjid di terminal, dan program Ramadan lainnya. Dengan harapan bisa bermanfaat bagi umat muslim di Indonesia. Dari Kabupaten Aceh Besar Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan.